Kak, sekarang kan cari kerja kan susah toh Kak. Mendingan Kak dong bisnis online bisa Kak. Bisnis yang lagi booming sekarang nih Kak, bisnis HWI Kak. Bisnis HWI itu Kak, dia bergerak di bidang kesehatan dan kecantikan Kak. Terus bisnis HWI ini Kak, kerjanya cuma nyari rumah sah Kak. Kerjanya melalui handphone begitu Kak. Oh iya Kak, nanti ini BP nomor tuh Kak, Kak dong kontak saya. Oh, iya. Terima kasih Kak, sukses ya Kak. Fiawe, aku tuh harus kerja keras, itu bisnis terlalu bagus. Kamu bebas ke tempat lebih banyak, rumah. Jelas, aku tuh bener, aku tuh bawa bawa kok. Eh, soalnya kan udah luar, saya coba masih ada keperluan, nah. Tuhan, nih, luar mana, Leni? Lu mau tahu saja, Sobis. Tuhan, nih. Guys, nah sekarang Beta mau minum UMP dari produk HWI. Bisa dilihat di sini. Masker ini terbuat dari alga hijau biru yang dimana bermanfaat untuk jerawat, flek hitam, komedo, bopeng. Wewe, lu menjualan ke mana ini hari? Lumayan, gue punya spirutin, WMP, CMP dengan Rusella kalau saya salah. Rusella. Aku banyak kan teman pun. Enak, Le. Lu jual aku banyak, Kak. Ya, lumayan ini hari. Pak Yesus, semoga bisa laku banyak, ya. Oh, percaya saya pasti bisa laku banyak. Ima Fe, bikin penasaran nih. Penasaran apa? Lu dan Dani ini sebenarnya kemana? Dani apa nih? Ima lu cerita Beta dong, sebenarnya sebenarnya kemana Fe? Apa nih? Ya sampe bahasa Indonesia sejadian lu sering cerita Beta nih Fe. Apa? Lu cerita Beta dong. Sundi, ketung baru-baru jalan sama-sama. Itu juga satu kali, sa. Nggak tahu, Le. Memangnya dia orangnya ke mana? Setau Beta dia anaknya baik, tuh. Kenapa kudu sampai begini? Oh, dia baik. Baik, Le. Begitu dia romantis, Le. Dia juga salah, sih. Cuman Beta saya yang bisa kontrol emosi. Hei, maksudnya bisa mengerti. Lu cerita tuh, Fe. Cuman apa itu? Kudu bangun ku cerita Beta, dong. Tak apa, Le. Lu dan Dani, tuh. Ya, sampai sana ada masalah. Kok apa cerita Beta, tuh? Sondia, jadi begini, baru-baru tuh, ketong di jalan sama-sama toh. Jadi pas ketong cerita-cerita begini, Jumam tuh telpon. Bilang ini, lu di mana? Maksudnya suruh Be pulang toh. Dia mau ngomong penting apa kok. Jadi dia sempat antar Be pulang sampai di sini, Ju. Nah, Be masuk rumah begini, Be pikir Mam tuh ngomong apa. Lu tau Mam tuh bilang apa? Mam tuh bilang, Lukas masuk lamaran, Su. Mama ada kenalan dengan kepala koperasi di mana kok. Jadi mau ini, Kas masuk B di situ kayak pakai orang dalam begitu tuh, kayak istilah begitu tuh. Jadi bilang, B Kas masuk lamaran di situ kayak sebagai formalitas, ah. Nanti kemana-kemana baru nanti yang urus, yang dia. Lu tau Beta tuh, Be pemalas yang begitu dong. Ih, Be, bukannya baik kok begitu, udah perlu hanya di rumah, sa. Ih, baik apa? Beta ini paling kerson suka kerja aku, pakai begitu-begitu dong. Pake sistem begitu dong, kerson suka, lu lupa itu harus Be omong deh. Pas ketemu bilang kerja tuh, saya suka yang gitu dong, ah. Aduh, Fe, soal orang dalam. Makanya nih, Be justru enak dengan mamtua, baru-baru Be bakal lagi dengan mamtua gara-gara itu nih, gara-gara orang dalam nih. Be juga rasa bersalah sih, mana mau kemana, Le. Itu, Suha, gue harus mau kemana, Le. Sistem juga gitu, gue mau kemana, Le. Ima sabar dong. Be mau tanya lu ini, mah, lu jawab jujur dong. Ima lu besok kosong Beta, nah. Kosong apa? Sebenarnya lu sayang Dani kosong deh. Apa sih? Sayang sih. Sayang, maksudnya sayang sih, sayang. Cuman,
tukar mana, Le? Nah sudah, kalau memang masih sayang, nah. Aduh, begini ya, sini bekas lu. Sebenarnya lu serius kok sama Deden dia, Nol? Serius? Maksudnya biar sih, kayak ketemu udah cocok sih, kalau menurut Beta. Kayak ketemu udah nyambung, bercerita nyambung, kayak omong, kayak cocok sama menurut Beta. Hanya kayak, itu su, dia mau pikir dari mama pun pake orang-orang dalam kok, dia mau pikir dari usaha kok. Dia mau pikir dia aja, mending dia fokus dari bisnis, nah. Aifia itu tuh gampang, sah, kotong bisnis. Ini kan su, sekarang nih kalau mau bilang nih suara titik terang, ah. Intinya tuh sekarang kotong kerja keras, konsisten itu, sah. Lu percaya saya pasti kotong dua akan, pokoknya mam tua akan senang nih, ketong. Beta juga mau bikin bangga mam tua, semoga kotong bisa sukses di bisnis, sih. Nah, pokoknya kalau lu kerja keras, pasti, pasti mam tua akan bangga. Nah, terus bosannya masih pacet? Mau, kotong pacet juga, kayak begitu-begitu, sah. Itu kayak mau lebih fokus di bisnis tuh, jadi bikin santar terlalu tanggapi gitu sih. Nah berarti lu masih serius dan dia tuh sonde? Dia mau serius sih, karena kan rasa cocok, cuman itu sudah mengendala. Kalau lu mau, Be bisa bantu lu. Bantu apa? Dengar Beta, Fe. Dia tuh serius deh lu. Dia beliat dia tuh anaknya baik, Jo. Dia juga nya sayang lu memang betul-betul. Kasihan lu gantung dia terus-terus nih. Kalau memang lu bingung mau mulai dari mana, Be siap untuk bantu lu untuk dapatkan kembali lu pecinta, Fe. Apa sih yang sonde untuk Be sahabat? Instrumen apa itu? Posting daftar yang beli ya? Yeah.